Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini ialah hari pekerja. Tidak ada masa yang dahulu yang seperti tahun ini. Kerana kita tahu bahawa ramai pekerja menghadapi masalah digugurkan oleh majikan. Kerana majikan sudah menghadapi masalah keuntungan, kadang-kadang sampai tidak ada. Dengan itu, ada ramai daripada pekerja yang sudah hilang pendapatan sama sekali. Inilah keadaan sekarang ini, dan di sini barulah kerajaan mempunyai tanggungjawab yang amat berat, iaitu bagi setengah pekerja, kerajaanlah yang patut memberi pendapatan sedikit kepada mereka supaya mereka dapat atasi tekanan-tekanan yang mereka alami sekarang ini. Ini adalah satu usaha yang amat berat kerana tiap hari yang bertambah pekerja yang menganggur. Jadi saya berpendapat bahawa kalau kita tidak patuh dengan MCO, maka penyakit ini akan lebih lama diteruskan. Sebab itu kita perlu akur kepada aturan-peraturan yang telah diperkenalkan. Pada masa itu, kita bebas balik bekerja. Walaupun semasa bekerja, mestilah ikut SOP, iaitu kita renggangkan dengan daripada orang lain, kita pakai mask dan kita juga kerap basuh tangan, kita guna sanitizer dan sebagainya. Kalau kita nak ada penerbangan pun, pesawat mestilah dibersihkan. Ini semua boleh dilakukan. Yang kita nak ialah supaya kita sampai ke tahap zero jangkitan ini secepat mungkin, dan apabila kita capai kepada tahap itu, kita masih boleh balik bekerja. Saya mintalah supaya pekerja-pekerja bersabar kerana ini adalah perkara luar biasa, tak pernah berlaku. Jadi kalau kita bersabar dan kerajaan pula memberi bantuan dan daripada segi makanan, wang-wang tunai dan sebagainya, tak banyak, sikit, tetapi kita perlulah kita punya standard kehidupan kita turun sikitlah di waktu ini. Orang yang kaya pun tak boleh lagi hidup mewah macam dulu. Jadi kita terimalah tekanan ini, kita usaha supaya dianya tamat dengan secepat mungkin dan kita balik, kita boleh balik bekerja. InsyaAllah. Itulah doa saya dan saya yakin kita semua berdoa untuk untuk tamatlah penyakit COVID ini daripada jangkitan. InsyaAllah saya yakin tak berapa lama lagi kita akan dapat bekerja semula. Bukan hilang, pandemik tak hilang. Pandemik ini, jangkitan ini hanya dapat kita atasi apabila kita sudah keluar vaksin. Untuk mengeluarkan vaksin sebanyak 4 bilion akan mengambil masa. Jadi kita sabarlah. Mereka yang terdedah akan diberi keutamaan, saya yakin. Itu sajalah yang perlu Yuli saya katakan. Dan saya harap kita semua berganding bahu, bersabar dan ikut aturan-peraturan. Harap kita sambut hari pekerja ini dengan cara yang sederhana, dengan keinsafan. Keinsafan bahawa kalau dahulu kita berasa tertekan kerana mungkin pendapatan kita rendah, hari ini mungkin ada yang ramai
yang tidak ada pendapatan sama sekali. Sebab itu kita perlu percepatkan proses pembelian. Sekian, terima kasih. Okay. Sekali lagi. Dan campur dengan you punya sound.